Kita belum bisa melihat sisi kiri ataupun kanan. Oke, pelan-pelan teman-teman semuanya. Nah, ini ada truk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, hari ini kita akan mempraktikan cara mundur masuk ke jalan raya dengan tanjakan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau kita sampai berhenti di tanjakan itu, ada kemungkinan kita akan mengalami mesin mati ya. Kita langsung simak triknya. Pertama, kita langsung gigi mundur, aktifkan hazard. Oke, kita mulai mundur, lihat sisi kiri dan kanan, masukkan ke bagian tengah. Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, kita mulai gas. Kita belum bisa melihat sisi kiri ataupun kanan. Oke, pelan-pelan teman-teman semuanya. Nah, ini ada truk. Kita berhenti teman-teman semuanya. Ini masih netral. Kita masuk gigi mundur. Oke, seimbangkan gas dan juga kopling. Oke, sudah masuk ya. Kita langsung luruskan ya. Jadi sobat semuanya, semoga untuk trik ini bermanfaat. Intinya kita berhenti di tanjakan yang seperti itu, kita harus menggunakan rem tangan untuk membantu dalam mengatur kecepatan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.